teman-teman, welcome back to my channel. Kembali lagi di channel Kaifa Syarif. Di video kali ini saya akan membuatkan cara bagaimana kita menghapus background foto yang tadinya itu berwarna satu, warna polos, misalnya hijau, misalnya putih, mau kita ganti warna merah ataupun biru, itu bisa banget. Dan ini tanpa aplikasi ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi caranya itu mudah sekali ya, untuk mengganti background foto kalian itu dengan online dan kalian tanpa perlu aplikasi tambahan. Bagaimana tutorial? Like dulu video ini dan subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. Yuk langsung aja ke tutorialnya. Oke teman-teman, jadi di sini untuk tutorial cara mengganti background di foto kita itu caranya seperti ini ya teman-teman. Ini caranya ya, langsung aja kalian ikuti tutorial berikut ini. Oke teman-teman, langsung aja kita masuk untuk pencarian. Ini mengganti backgroundnya itu tanpa aplikasi ya. Kita langsung masuk aja ke Google, terus ketikkan remove BG. Nah ini di sini kalian pilih yang alamat paling atas sendiri, biasanya remove image background, remove www.remove.bg, kita klik. Terus di sini ada untuk unggah gambar, jadi kita nanti upload. Di sini banyak sekali ya untuk background-backgroundnya yang disediakan secara gratis. Ini gratis, tidak harus membayar per bulan. Ini langsung aja kita unggah gambar, terus kita pilih gambarnya. Nah aku pilih yang ini. Kita tunggu, ini masih upload. Nah di sini kayak gini ya teman-teman hasilnya. Kalian langsung aja, ini untuk mau sunting background belakangnya, kita klik sunting ini, kita klik. Terus di sini ada banyak sekali background-background yang disediakan dari link remove BG ini. Dan misalnya kalian mau kasih background tersendiri, bisa ya teman-teman. Tinggal kita upload lagi nanti untuk background belakangnya. Oke teman-teman, ini sudah ya. Selanjutnya di sini ada pilihan, kalian bisa milih yang bawah ini. Ada banyak untuk backgroundnya. Misal kita klik aja nanti langsung ganti ya backgroundnya. Nah kayak gini. Ini misalnya kita mau blur atau mau tidak terlihat gambar jelas secara jelas. Nah di sini aku akan ganti untuk backgroundnya berwarna merah. Ini aku udah download untuk warna background merah. Kalian bisa download sendiri di Google ya teman-teman. Nah seperti ini. Terus kita unduh gambar. Mudah sekali ya teman-teman. Di sini kalian langsung bisa mengubah foto kalian dari yang tadinya backgroundnya hijau ataupun background yang lain, langsung kita ganti menjadi background merah. Oke teman-teman, jadi seperti itu ya tutorialnya. Semoga bermanfaat untuk kalian yang masih ingin mencari bagaimana mengganti background tanpa kita perlu download aplikasi tambahan. Oke, jadi seperti itu dulu videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube Kaifa Syarif dan share ke teman-teman kalian agar video ini bermanfaat untuk semuanya. See you on my next video. Bye-bye.